tuh Sahabat Indah. Aduh, menantikan bertemu dengan para Nur Seri, dan terutama untuk kali ini adalah bersama dengan Bang Soim dari Neskia Nur Seri. Nur Seri. Oke, Bang Soim, perdana lagi nih menjelang puasa. Banyak banget ini. Banyak banget ya. Pokoknya tinggal pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya kebutuhannya nih harganya yang sekian, boleh kita ada. Boleh. Ya, harga sesuai kantong itu juga ada. Tinggal siap ada, pilih. Ada. Banyak. Terus untuk koleksi-koleksi gimana? Banyak dicari nih. Banyak itu koleksi-koleksi juga ada. Ada. Yang dari pokoknya yang dari remaja sampai dewasa. Dari remaja sampai ke dewasa. Iya. Jadi semua harga. Jadi kalau yang besar itu misalnya keberatan apa harga ya, kita cari yang anakan juga. Oh gitu, jadi ada pilihan size-nya juga. Banyak ya. Banyak pilihannya sesuai gitu lah. Aduh, penasaran nih. Terus udah gitu promonya apa jadinya? Promonya kita dari harga, pokoknya diskon harga ini. Diskon mah. Harga semua nih? Iya, ada yang harga dari 5% sampai 50%. Gitu. Dari 5% sampai 50%. Iya. Kalau gitu langsung aja ya. Langsung. Kita simak berapa sih harga terkini aglonema di tempatnya Bang Soim untuk jenis-jenis koleksi, apalagi 90%-nya didasari dengan aglonema tanian lokal. Oke, Bang Soim, kita mulai dari mana dulu sih nih? Nih, kita ada kanset. Ada kanset. Dua size ini ya. Ada dua size, harganya beda? Harganya beda ya. Baik. Pastinya. Baik. Kalau untuk harga yang lebih kecil dulu deh, harga yang berapa itu sih? Harga di 400.000 aja. Ini 400.000-an aja. Harga 400 tapi sudah tinggi, di samping itu dengan susunan daunnya masih rapi. Ditambah lagi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Yang lebih besar ini di 425.000 aja. Beda cuma 25. Iya, cuman ini udah mulai dewasa ini ya. Ini mulai dewasa ya, udah lebih gede ya. 425.000. Iya. Sama ini harganya 400.000 rupiah. Boleh nawar nggak nantinya? Nanti boleh, misalkan dia belinya satu atau dua pot itu baru bisa dikurangin. Baru bisa dikurangin. Kalau beli satu sih net ya, tapi kalau beli 1-2 biasanya dapat lah diskon. Oh gitu ya, kalau beli 1 nanti harganya net, tapi kalau beli 2 nanti wajib bisa diinformasikan ke pihak nursery lagi. Selanjutnya ada apa nih? Ini ada bonggolan Reanita ini. Ini cocok banget untuk berinvestasi. Cocok banget buat berinvestasi. Isinya ada 4 ya. 4 ya. Ya. Kalau dari bonggol utama harga berapa Bang Soim? Kalau ini di harusnya sih 400.000 ya, nanti saya kurangin lagi. Jadi, harusnya 400, kuranginnya di sini aja, boleh nggak? Iya, boleh. Di berapa 375 harganya? 375 aja. 375. 375 tapi isinya 4, Reanitanya semuanya lokal, warnanya lebih merah. Selanjutnya ke sebelah sini ada Black Maroon. Black Maroon. Tapi ukuran versi jumbo. Kalau untuk harga yang berapa? Harganya di 85.000. Di 85 saja. Mm-hmm. 85 tapi ukuran sangat jumbo, warnanya klasik, udah gitu susunannya pun rapi. 85 cuma ada satu. Cuma ada satu. Cuma satu. Terus itu ada Legacy Mutiara. Legacy Mutiara. Dan dua varian di situ ini. Varian apa aja tuh? Dari Legacy sama Mutiara. Oh gitu. Jadi ada campuran ya. Kalau untuk Legacy Mutiara yang harganya berapa sih? Ini harganya di 175. 175. Ya, dulu kemarin pas lagi mahalnya tuh bisa di atas 500-an itu. Betul. Ya. Karena untuk peredarannya dia nggak banyak ya. Nggak banyak. Karena itu memang ya masih jarang masih lah. Masih jarang. Barang rare item juga kalau dibilang itu kan. Oke. 175 kategori rare item. Udah gitu lihat aja dari tampilannya yang roset banget. Terus udah gitu ada lagi jenisnya Big Leaf. Big Leaf nih. Big Leaf. Isi dua itu ya. Isi dua, daunnya 3 mau ke 4. Kalau dengan ukuran segini harga berapa Bang Soim? 150. Seriusan? Iya. Harga 150 tapi Big Leaf yang terah bagus, udah gitu isinya ada 2 rumpun. Oke, 150.000-an. 150.000 nih. Kapan lagi? Ada banyak nggak untuk stok yang seperti cuman itu? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Memang biasanya karena yang harganya nipis itu harga sebenarnya nggak banyak itu stoknya. Oh gitu ya, memang hanya 1-2. Selanjutnya ada lagi Cochin Sutra. Di harga berapa Bang? Sutra di 425. 425. Warnanya sudah bagus, lihat aja sudah bermutasi, terus udah gitu lihat batangnya kokoh, tanian lokal. Berapa? 425.000. Oke, silakan 425 seperti ini dengan tampilannya, batang kokoh, penggunaan dengan pot yoga. Gratis pot yoga. Gratis pot yoga. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ini ada
Permata ini ya. Permata ember. Ini warnanya sudah mulai golden semua ini. Udah golden, bukan golden aja tapi rosetnya juga dapat ya. Udah gitu lokalan lagi kita. Lokal punya, makanya batangnya pun lebih kokoh. Lebih kokoh, ya keker itu kan biasanya kalau pohon sehat itu kan apa berdiri tegak begitu. Iya, lihat aja tajuknya tuh berdiri sekali ya. Kalau untuk harga yang berapa Bang Soim? Harganya di 190.000 aja. Seriusan? Iya. Ini masih di atas 200 sekarang iya. 190. Hmm. 190 selain dapat lokal udah gitu warna bagus dan ukurannya sudah calon indukan. Oke, 190. Tersedia ada beberapa pilihan? Ini cuma ada satu kebetulan. Itu? Oh iya ada dua. Ada dua. Boleh langsung saya lihat? Oh, iya nih. Oke, kita langsung screenshot aja yuk. Kalau sahabat Indah sedang mencari ember permata yang lokalan, punya karakter daun yang lebih tebal dan warna golden. Warnanya sudah golden gitu. Sudah golden. 190 dengan roset yang bagus banget. Oke, selanjutnya ke sebelah sini. Ini ada Pragyudo nih. Pragyudo. Tuh. Udah biasanya, gak banyak beredar, tapi banyak dicari. Iya, itu bonggolnya panjang banget itu. Batangnya panjang kalau banget ya. Kalau mau dicacah-cacah yeah? Gitu, cocok sih buat tani. Buat tani. Langsung dilihat dengan warna yang terah, selain klasik, lagi-lagi dia tidak banyak beredar saat ini. Iya. Kalau untuk harga yang berapa? Harganya di 350.000 aja. 350.000. Tanian lokal jenisnya Pragyudo berukuran tinggi, jumbo, 3,5-an aja. Oke, kalau rosetnya dapat, tingginya dapat, harganya masih boleh kurang nggak? Ini pasti sebenarnya udah murah banget. Sudah murah banget ya. Hmm. Tapi kalau beli dua nanti kan di diskon lagi. Bisa, nanti bisa. Kan sesuai kita ucap. Oke, terus ada lagi tembaga grek. Berapa untuk harga tembaga grek, Bang? 250. 2,5-an. Ukurannya udah dewasa ya. Di ukuran dewasa atau bisa dikategorikan dengan indukan di harga 250 karya Bapak Greg Hambali. Warna atas sudah mulai ke golden. Iya ini. Iya. Cuma satu? Cuma ada satu. Cuma ada kita satu. Ini ada legasi nih, rumpun banyak banget. Wow. Isinya jadi aja. Jadi investasi bukan di bank doang ya. Tapi sini di tanaman juga bisa. Makanya ya. Makanya dulu kan ini namanya Sri Rezeki ya. Bawa hoki. Betul, sampai ya. Saat ini sampai juga. Sampai sekarang juga betul. Bisa sebenarnya. Boleh kita lihat ya, saya bantu hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ukuran yang besar-besar. Di harga berapa ini? 650. 650. Ya. Rumpun 6, 6,5 artinya nggak sampai 110 dengan harga pertunggalan. Udah gitu dapatnya bonggol utama. Oke, 6,5 beli 2 harga diskon lagi. Tapi sayang ini ada versinya satu. Yang lokal sahabat Indah bukan yang impor ya. Kalau impor kan pasti tunggalan. Iya, tuh. Kan enggak ada yang lokal. Kalau yang impor kan enggak ada. Punten ya, Bang, ya. Tuh. Lihat deh, batang bersih terus udah gitu dari sampingnya tuh. Kalau buat di acara lebaran nanti pas banget ya. Iya. Iya. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Terus itu ada Andini. Andini nih. Langsung saja dengan isi ada 3, yang harganya berapa sih tanian lokal? 220. 220. Genep aja enggak sih? Boleh. Boleh. Di harga 200.000, terus udah gitu ukurannya sudah tinggi, isinya ada 3. Bonggolan tuh. Oke, 220 jadi 200-an aja. Selanjutnya ke sebelah mana lagi, Bang? Ini ada Widuri orange kulturan. Ya, kultur. Tapi kulturnya yang udah warna apa ya, orange. Ini sebenernya. Udah apa rawatan lama, rawatan bukan lama. Udah pokoknya udah anti pilek lah. Anti pilek. Terlihat dengan adaptasi yang masih kokoh banget. Biasanya nih kalau pohon enggak ini kita rawat lama ininya udah rontok, cuman betul. Ini kan masih utuh. Masih utuh. Artinya memang sudah tahap seleksinya sudah ada ya. Baik, kalau untuk harga Widuri orange harga berapa? Oh, ini sekarang kita kasih harga murah aja nih. Berapa? 300.000 aja. 300.000. Iya. Harga normal berapa Bang Soim? Harga normalnya 400 sampai 500. 400 sampai 500. Beneran 300? 300. Gede. Terus udah gitu lihat rimbunnya, harganya 300.000-an pada Widuri Orange Gold. Cuma ada 2 pot nih. Cuma ada 2 dengan harga spesial. Wow. Menariknya apa ya? Daunnya tuh lebih tebel ya Bang Soim ya? Iya, tuh warnanya, daunnya, daunnya gitu kan. Kokoh. Boleh terus kita ke aglonema yang lainnya? Ini ada mutiara nih. Mutiara. Bonggol. Nempel bonggol, bonggolnya pun panjang. Kalau untuk harga yang berapa Bang Soim? Itu harganya di 350.000 aja. 350.000-an aja. Silakan untuk harga 350 dengan tingginya, dengan tampilan warna bagian atasnya.
Terus, selain itu dengan tanian lokal apa lagi yang dihadirkan? Ini ada rumpunan Pink Sunset. Rumpunan Pink Sunset. Asli dari Bonggol Utama dengan isinya ada angkat 3. Angkat induk itu. Angkat induk. Harga berapa Bang Soim? Harganya di Rp220.000 aja. Rp220.000 aja. Tapi 3 ya. 3 itu kalau dipecah-pecah nggak sampai Rp80.000an. Nggak sampai. Silakan dengan harga Rp220.000 untuk jenis Aglonema Pink Sunset yang isinya ada 3 seperti ini dengan tampilannya. Artinya ukurannya sudah besar-besar semua ya Bang ya? Oke, 220 oke banget karena untuk lokal sendiri punya warna berbeda, tebal pun berbeda. Selanjutnya? Ini ada susan tuh. Ada susan. Warnanya sudah golden banget. Udah golden banget, udah gitu masih tanian lokal juga. Iya. Dengan harga berapa Bang Soim? 250. 2,5? Gede loh. Di ukurannya gede agak melenuk, harganya cuma 2,5-an aja. Oke, silakan. Ada bidadari? Bidadari. Agak mutasi? Yang harga berapa Bang Soim? Yang ini harga 350. Itu harganya beda? Ini harga 450. Oke, saya lihat 3,5 dulu ya Bang Soim ya. Dengan harga 350, lebarnya satu telapak tangan. Udah gitu tampilannya seperti ini. Untuk harga 3,5-an aja, mutasi bidadari. Kalau untuk ukurannya jauh lebih besar dengan 2 telapak tangan, harga berapa? 450. 450. Tadi udah disebutin ya. Harga 4,5 untuk jenis bidadari, lebih lebar, lebih banyak dari daunnya, udah gitu warnanya juga sama mutasinya. Mutasi. Oke, 4,5-an aja nego boleh jalur belakang? Boleh. Boleh. Mau beli 2. Apalagi beli 2. Iya. Selanjutnya ini apa nih, Bang? Arini. Arini. Isi 2. Wow, rare item loh ya. Kalau untuk harga Arini, harga berapa Bang Soim? 650. 6,5. Yaitu angkat induk. Angkat induk. Ini ini tunas ini ya. Ini bukan. Bukan daun ya. Daun. Jauh jaraknya ya. Jauh jaraknya. Jadi bonggolnya terlihat bonggol-bonggol besar. Iya itu. Angkat induk. Harga 6,5? 650. Arini kelas rare item di harga 6,5 dengan tampilan besar, warna, udah gitu isinya ada 2. Selanjutnya ke sebelah sini ada aglonema. Ini ada. Itu ada konkom? New konkom ya. New konkom. Ini kalau yang besar itu 150. Yang beda harga gitu. Beda kan ini ukurannya kecil. Oh gitu. Kalau yang saya pegang di tangan kanan harga berapa? 125. 102. Ih, murah ya. Bang Soim ini udah rimbun tapi warna bagus, 125-an aja ya. Iya. 125 tapi sudah besar dan tanian lokal. Silakan. Selanjutnya dengan ukuran yang jauh lebih besar, harganya 150-an tapi lebih rimbun dengan warna yang sama-sama orange tapi berbeda ukurannya saja. Oke, 125 dan 150. Ini juga ada lagi Bu Indah nih yang warnanya mirip tuh. Mirip tapi berbeda murah. ID. Iya, beda ID. Oke, kalau dengan Aglonema Lady Valentine harganya berapa, Bang? 60.000. 60.000-an. Wow, gede banget, hanya ada satu aja tapi yang lokal punya. Ini ada 4. Ada 4. Oke, boleh saya angkat? Boleh. Silakan. Dengan harga satuan 60.000, kalau ambil ngerut 4-4-nya harga pasti oke. Okay. Pasti. Pasti oke. Okay. Kalau leng apa Lady Valentine terus udah gitu konkom, lokalan semua. Yang lokalan lagi ada Moonlight. Black Moonlight. Black Moonlight. Harganya berapa Bang Soim? Di 400.000-an. 400.000-an. Eh, tapi gede-gede banget ya. Masuknya sudah gerhana bukan sih Bang? Belum. Belum. Tapi untuk karakternya sangat lebar, warna legam, terus udah gitu dari batangnya pun batang-batang besar. Iya. 400 harga masih boleh nego? 400 bisa lah. Bisa. Kalau... masih bisa lagi di harga yang lebih terjangkau, di harga 400.000 dengan ukuran induk jumbuan. Besar ini. Tuh. Besar. Sama telapak tangan saya tuh. Udah penuh ya. Udah penuh. Masih lebaran daunnya. Oh iya betul. Oke, sekali lagi dengan ukuran seperti ini, dengan seratnya yang bagus, harga 400-an. Selanjutnya di sini ada Pink Dill Mansion, tapi yang ini lokal, belum keluar warnanya. Ini yang udah sementara keluar, ini tuh. Yang lokal juga tapi warnanya lebih hidup. Harganya berapa Bang Soim? Ini 60. Ini 60.000-an. Tapi warnanya udah kayak konkom ya. Iya. Mana gede-gede banget ya. Tuh. Karena ini kan warna apa lokalan, jadi iya. Warnanya itu sama daunnya itu biasanya melekat. Melekat, ya, terah. Lebih terang ya. Lebih terang ya. Kalau yang agak hijau berapa? Kalau yang agak hijau harga di 40.000-an. 40.000-an. Ada harga 40.000 agak kehijauan, sementara yang ukuran warnanya lebih merah atau pink 60.000-an. 60.000. Untuk harga 60.000
tiga pilihan seperti ini dengan tampilannya gede-gede ya Bang ya. Betul ya? Iya betul. Betul. Enggak salah ya. Enggak salah kalau betul ya. Kalau di sini ada lagi Red Spider. Iya, oke, tinggi. Ada dua pot roset, ya. Ada dua pot saja. Harga 50 ribuan aja. 50 ribuan aja tapi roset. Ya ampun. Kapan lagi dapat harga 50-50 tapi performa oke. Sekarang ini cuman ada dua. Cuma ada dua. Harga 50 langsung dipesan langsung aja dikit. Sekarang. Terus ada lagi Venus White. Venus White. Venus White. Tuh. Itu. Ini sama, itu sama Bang Soim? Sama. Sama? Oke. Boleh dilihat Bang Soim? Boleh. Kalau untuk harga Venus White, harga berapa Bang? 60 ribuan aja. 60 ribu. Cepet dua dikasih nggak Bang? Kalau ambil dua boleh. Boleh ya. Kalau harga satu 60 ribu, kelasnya dulu mah rare item ya Bang ya? Iya. Sebenarnya memang belum begitu banyak ini. Betul. Jadi orang kan lihatnya ini Dude White, sebenarnya ini beda. 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 Agak bulat gitu. Nanti ukurannya akan jauh lebih besar banget. Ya, terus udah gitu warnanya semakin apa hidup ya. Oke, 60 ribu, 100 ribu pengambilan dua. Wajib beli dua untuk harga diskon ya Bang? Kalau diambil dua pasti diskon. Pasti diskon. Nih, nah, warna yang mutasi-mutasi. Dulu. Mutasi sih, tapi mutasinya warnanya lebih ke putih ya. Iya. Ini kalau, udah warna menarik banget ya. Kalau satu di 85.000, kalau dua 150. Gitu. Nih, langsung. Langsung. Baik, untuk harga satu 85, kalau beli dua jadi 150 untuk jenisnya pillow birkin. Rimbun, batang besar tapi pendek. Terus udah gitu warnanya warna ini bagus. Lagi apa tahun kemarin ini 1 juta segini. Iya betul. Dan warnanya hijau. Iya. Betul ya. Wow. Bagus banget ya harganya 85 satuan. Sebenarnya kalau harga-harga sekarang itu sebenarnya cocok buat investasi sih. Iya. Nah, warnanya bagus. Bentuknya roset. Harga untuk jenisnya Aglaema Claudia harga berapa? Harganya sekarang cocok buat 250.000 aja. 250-an aja. Warna bagus, ukurannya lebar, terus udah gitu harganya cuma 2,5-an aja. Oke, silakan dengan hanya satu itu. Dengan stok yang tersedia harganya terjangkau. Cocok banget. Cocok banget. Nih, kita ada yang lokal-lokal ya. Itu apa tuh? Ini Grasping. Grasping, kelas lawasan. Baik, kalau untuk harga yang berapa Bang Soim? 350. 350. Lebar atau panjangnya, terus udah gitu lihat warna dan coraknya, harganya 3,5-an untuk jenisnya Grasping, ukurannya jumboan. Nah, gede banget, cuma 3,5-an aja. Nah Bang Soim, salah satu aglonema yang lawasan banget. Iya, namanya apa sih Bang Soim? Red Wijaya. Red Wijaya. Oke, kalau dulu mah koleksi Bang Soim. Iya. Tetap jadi koleksi, apalagi ini dengan kelas mewah. Bandel banget nih yang nggak ngikutin program pemerintah nih. Tuh, dia banyak anakan ya. Boleh kita hitung di berapa anakan? Ini ada 4, itu 4. Juga ada tunas-tunas nih. Tuh ada tunas-tunas yang lainnya. Iya. Oke, berarti lebih dari 4. Lebih dari 4. Yang akan nantinya jadi gitu ya. Kalau untuk harga Red Wijaya, punten boleh. 225. Seriusan? Iya tuh, isinya 4. Udah gede-gede, lihat nih warnanya kilat banget. Harganya 225. Oke, silakan. Red Wijaya isi 4, tunas banyak. Terus kalau yang Red Sunset. Wah. Sunset. Ada satu double head, terus udah gitu ada duanya tunggalan, yang harganya berapa Bang Soim? 325. 325. Isinya 3. Bonggolnya besar, bonggolnya harganya besar, 325 dengan lebar seperti ini dan dengan warna mengkilat karena dia didasari dengan aglonema yang sudah jadi tanian lokal. Oke. 325. Bang Soim, deretan apa ini? Nih, tuh mirip. Mirip. Baju saya. Wow. Seksi banget. Seksi banget. Ada aglonema seksilia yang sudah berwarna terbaik. Baik, kalau induk bawa anak yang harganya berapa Bang Soim? 150 ribu aja. Beneran? Gemes banget 150 tapi tampilan istimewa rimbun. Oke, hanya ada satu saja dengan harga 150, isi ada dua. Oke, selanjutnya ke sebelah mana lagi? Ini ada Ruby Compacta. Ruby Compacta tuh. Wow. Ada dua size ya. Ada dua size. Juga. Ini yang saya pegang semua roset-roset. Terus udah gitu tampilannya lihat aja dari sampingnya agak bermangkuk. Tambahannya lagi adalah dari warnanya. Roset. Boleh dikasih untuk harganya Bang Soim? Tuh harganya di 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Wow. Ini yang stang-stang pendek ya dan asli lokalan harganya 200 ribuan. Kalau yang beli di ekonomis juga ada ini. Ada lagi ekonomis.
Untuk harga ekonomis harga berapa, Bang? 150. 150. Hmm. Harga 150 masih dengan ruby compacta tapi untuk ukuran agak sedikit lebih kecil. Oke, dan jumlah daunnya agak lebih kurang ya. Iya, kan sesuai harga. Sesuai dengan harga. Hmm. Dengan harga 150 dan 200 ribuan. Selanjutnya untuk Hot Lady. Hot Lady. Di harga berapa, Bang Soim? 50. 50 ribu. Hmm. Langsung aja hanya satu saja dengan stoknya hanya 50 ribuan jenisnya Hot Lady. Hmm. Oke, tingginya dan jumlah daunnya ada 5. Betul? Nih, pokoknya harga ekonomis-ekonomis. Berapa untuk Flamingo? Itu di bukan Flamingo ini, sorry. Lipstick Greg itu. Greg. Kalau untuk harga berapa ini? Itu di 60 ribu aja. 60 ribuan. Hmm. Lipstick Greg harga 60 ribu, tapi sudah lumayan besar koleksian. Terus kali ini? Ini ada Sekar Kemuning. Sekar Kemuning. Hmm. Berapa harganya? 75. 75. Hmm. Yes, Sekar Kemuning harga terjangkau dari tanian lokal, harganya cuma 75-an saja. Oke, sudah? Sudah. Terus ada lagi gendis. Gendis nih. Gendis. Yes, rumpun 2. Yang saya pegang isi 2, sementara yang ini isi 2 tapi juga belum terlalu besar. Cuman ya. Mana agak kecil, 1 daun ya. Agak kecil. Kalau untuk harga berapa ini? Kalau yang ini isi 2 di 175. Kalau yang isi 2 seperti ini 175 tapi dari jumlah daunnya sudah minimal 4. Mm-hmm. Oke, 175. Kalau dipecah jadi berapa? 80 kalo, sekian. Ya paling sekitar segitu. Segituan ya. Mm-hmm. Tapi kan gendis ini lokalan loh ya. Lebih tebal. Kalau ini berapa? Itu di 150. 150. Hmm. Untuk gendis yang lebih lebar, warnanya juga agak beda ya. Lebih terang, 150. Jadi ada dua harga, 150 dan 175-an. Bentar. Kalau cinta harga berapa, Bang Soim? Cinta ada dua ya. Ada dua. Hmm. Yang harganya berapa? Harga 175-an. 175-an. Cinta tanian lokal 175, batang kokoh, warna bagus, bentuknya roset. Oke, 175. Setelahnya ada lagi Mahaseti. Mahaseti. Dengan aglonemanya sudah tanian lokal. Mm. Yang di harga berapa? Itu yang itu 50. Ini 50 ribu? Mm. Yes banget, bentuknya bagus, lebih tebal 50 ribuan. Sementara yang jumlahnya daun banyak? 75. 75-an. Oke. Sama-sama roset dan sama-sama tinggi, 50 dan 75. Setelahnya, ini ada Sekar Kemuning lagi ya? Dara. 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 Kalau untuk harga Dara yang berapa ini? Ya, ada 3 ya. Ada 3. Harganya sama? 150-an. Sama ya, berarti sama. Ya. Untuk harga 150 pada Aglonema Collection jenisnya Dara. Warna, bentuk, dan sampingnya. Oke, sampingnya rapih sekali ya. Warnanya roset juga agak ya, mutasi ya, betul, roset. 150 untuk Dara, ada lagi Harley Quinn. Iya, yang harga berapa, Bang Soim? Yang itu harga cepek. Harga 100 ribu, gede loh ya. Hmm. Di ukuran yang seperti ini, harganya 100 ribu pada Aglonema Harley Quinn. Kalau yang lebih besar lagi? 150. 150. Hmm. Yang warnanya agak lebih tegas di warna orange di harga 150, sementara yang untuk warna agak kehijauan dan lebih kecil di harga 100 ribuan. Jadi 2, 100 dan 150. Murah banget. Murah banget. Selanjutnya ke sebelah sini ada Red Exotic ya. Exotic ya. Isi ada 2 ya. Kalau untuk harga yang indukan berapa, Bang Sim? Indukan ini. Indukan. Iya. Harganya? Harganya di 175 aja. 175. Hmm. Oke, tanian lokal isi 2, lebih tebal 175 untuk Aglonema Red Exotic agak sedikit bermutasi. Selanjutnya ke Bidadari dengan varian Blorok. Blorok ya. Blorok. Kalau untuk harganya berapa, Bang Soim? Harganya di 400 ribu aja. 400 ribuan. Lebarnya sudah bisa dilihat rimbun. 400 ribuan. Dikurangin aja. Berapa? 350 bener aja. Bener. 3,5-an dengan ukuran yang gede. Tapi untuk warna memang agak sedikit kehijau karena untuk karakternya adalah yang versi Blorok. 3,5-an Bidadari. Yang mutasi juga ada kok tadi ya. Ada. Ada. Ini apa, Cicalet? Cicalet. Cicalet. Berapa untuk harga Cicalet, Bang? 150. 150? Hmm. Dulu rare item, untuk harganya terjangkau banget, 150-an jenisnya Cicalet. Oke. Selanjutnya, itu Kocin? Kocin. Kocin apa tuh, Bang? Regina. Kocin Regina. Hmm. Di harga berapa, Regina? 250. 250 ribuan. Oke, untuk harga 250 pada Aglonema Cochin Regina.
selanjutnya? Iya, ada Amora? Amora. Amora. Berapa sih Bang Coim? 400 ribu aja. 400 ribuan aja. Kocin Amora tuh lebih tegap, lebih kokoh ya. Iya. 400 ribu untuk Kocin Amora. Koleksian karakter. Terus udah gitu ada lagi Soft Green. Soft Green induk anak satu. Soft Green induk anak satu. Anaknya sudah siap pisah juga. Mm-hmm. Baik, untuk harga yang berapa tanian lokal? 125. Bener. Iya. 125 artinya cuma 62.500 dengan harga satuan. Tapi nggak belum satu. Beli satu ya. Langsung include ya. 125. Cuma ada satu doang nih. Cuma ada satu doang. Makanya siapa cepat lagi nih. Ya? Iya, cuma satu nih. Kalau LOD, LOD berapa? LOD yang itu di 125. 125. Mm-hmm. Tanian lokal lebih kokoh. 125 jenisnya LOD. Selain itu ada lagi Super White. Kalau untuk harga Super White berapa? Cuma ada satu tuh 50.000. 50.000. Mm-hmm. Yes banget, tapi bersih banget daunnya. 50.000 untuk Super White, ukuran tingginya dan ini lokal juga. Selanjutnya ada lagi Rainbow. Nempel bonggol. Nempel bonggol, bonggol besar. Hmm. Nah, 200.000 aja. 200.000 aja. Hmm. Untuk harga Rainbow di harga 200 masih dengan nempel bonggol. Sip. Itu ada bidadari mutasi. Bidadari mutasi. Berapa harga aja, Bang? Oh, itu yang ekonomis. Berapa tuh? Berapa ya? Berapa tuh? Bagusnya berapa? Berapa? 100 dikasih? 150 dah. 150. Hmm. Silakan untuk para sahabat Indah jenisnya bidadari mutasi yang harganya 150-an aja. Hmm. Oke, terus kita ke aglonema yang lainnya. Ini ada. Itu ada Red Exo juga Exotic. Ya? Exotic. Harga berapa ini? 75.000. 75.000-an. Warnanya udah merah banget ya. Cuma ada satu itu yang itu tunggalannya. Satu tunggalan tapi warnanya sudah merah di harga 75-an. Red Exotic tadi 100-an lebih ya. Iya. 200-an. 200-an malah. Itu Eniza. Eniza nih. Oke, tanian lokal lagi. Kalau untuk harga yang berapa? 100.000 aja. 100.000-an aja. Cakep banget. Dari warna, dari batang, semuanya kokoh semua. 100.000-an Eniza. Cuma satu? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Ini ada Super Pink? Ruby Super Pink. Ruby Super Pink. Ya, notanya berapa Bang Soim? 100.000. 100.000. Ada bonggol utama untuk harga 100.000 jenis koleksian Ruby Super Pink. Pink. Oke, lebarnya saja sudah satu telapak tangan, tambahan lagi ada variegatanya. Boleh. Boleh. Ada belang warnanya. Belang. Kalau Big Cliff harga berapa Big Cliff? Itu 100.000 aja. Ini 100.000. Wah. Mantap. Harga 100.000 jenisnya lokal, karakter lebar nantinya. Oke, jadi ini baru anakan ya. Baru anakan. Itu ada Emerald. Emerald tuh ada satu. Kalau untuk Emerald tanian lokal harga berapa? 85.000. 85-an. Untuk harga 85, Emerald versi lokalan. Atau tanian lokal tepatnya. Tanian. Tanian. Sebenarnya sih itu bukan barang lokal. Iya, barang impor tapi memang sudah dibudidayakan tanian, ya. Iya. Tapi kelebihannya tuh dia lebih tebal dan lebih apa ya, mulus kalau dari daunnya. Ya kalau memang sebenarnya kalau barang kalau udah tanian sih ini gitu tuh barangnya lebih tebal, lebih warnanya tuh lebih keluar. Lebih gitu. Keluar. Contohnya saja kayak Red Sunset tadi ya, Pink Sunset termasuk. Kalau ini Golden Sweet ya? Golden Sweet. Golden Sweet. Di isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Harganya berapa Bang Saim? 175. 175. Diisi 5, 175 jenisnya Golden Sweet dengan tanian lokal. Murah banget itu. Murah banget. 175-an tapi rumpun besar. Terus ini ada SO. Di harga berapa untuk SO-nya Bang Soim? Itu bukan SO, itu Mayang White. Mayang White? Apa namanya? Happiness. Happiness White. Happiness White. Harga berapa ini? Ini kan ada yang besarnya. Yang kecil berapa? Yang itu di 125. Yang kecil 125, Happiness White tapi warna agak mutasi. Sementara yang ukuran lebih besar? Ini kan ada dua yang besar ya. Iya. 250-an. Dua setengah. Cuma ada dua. Oke, ada dua tapi roset-roset banget. Iya. Terutama ini yang abang pegang. Pas pertama keluar memang ini orang bilang tuh Stardust putih. Stardust white ya. Betul. Cuman kan kalau sebenarnya kalau kita lihat nih, bentuknya? Kalau dari bentuknya kan udah beda jauh. Happiness kan, ya. Enggak kan daunnya kan mengecil ini bukan melebar. Iya, kalau Stardust itu kan cenderungnya lebih lebar ya daunnya iya, ya. Iya, begini nih contohnya ini. Sebenarnya kan jauh banget tuh. Oh iya iya betul. Tuh. Jadi memang beda karakter ya. Walaupun dia masih kecil tapi kan dia udah membentuk bulat. Betul. Enggak panjang ya begini ya. 125 Happiness White, 250 dengan ukuran yang lebih rimbun dan roset. Punten Bang, sebentar Bang. Boleh. Ya. Samping, atas, rimbun. Oke.
Selanjutnya ke nih, white. Itu ada white emerald lipstick. Lipstick dari Tanian lokal juga. Kalau yang saya pegang dengan tunggalan harga berapa Bang Saim? Itu di 80 ribu aja. Ini 80 ribu aja. Harga 80 tapi udah cakep banget. Mana karakternya tebel banget lagi. Oke, 80. Kalau lebih murah lagi nih yang dua ini. Isi dua berapa? 150. 150 isi dua. Langsung beli aja antara 150 dengan harga yang tunggalan tadi. Oke. Terus ke sini ada lagi White Legacy. White Legacy. Harga sama atau berbeda? Sebenarnya ini ukuran sama ya. Tapi kalau ini agak besar. Sebenarnya siapa yang cepat ini dulu dapat yang besar. Oke, dengan harga yang sama artinya. Dengan harga berapa? 160. 160. 15 aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Dari harga 160 dapat 150 sudah rawatan berbeda dengan warna lebih putih dan ukuran tangkainya pun pendek. Oke, 150. Terus ke kita ke sini ada lagi Miss World. Miss World. Kalau untuk harga Miss World mutasi lokal berapa Bang? Di kemarin saya harga 3,5 ya. Dikasih 300 aja. 300-an aja. Harga net apa masih bisa dikurangin lagi? Net. Net. Harga 300 ribuan dari harga 350 tapi sudah bermutasi, bentuknya roset, tangkainya pendek dan kokoh sekali. 300-an. Cuma ada satu. Terus ini ada lagi Green Compacta. Green Compacta, itu roset-roset. Roset banget. Harga berapa Bang? 115. 115. Nggak dapat cepek gitu ya Bang? Kalau ngambil dua. Ambil dua, jadi wajib beli dua ya. Iya. Silakan untuk harga 115 dengan harga satuan, pembelian dua langsung, dikasih diskon jadi 200 ribuan. 200 ribu artinya dapat dua gitu ya? Iya, bukan 200 ribuan. Jadi kalau belakangnya nyambung itu berarti dapatnya satu. Iya, betul. Boleh dilihat ya. Performanya tegap-tegap banget, silakan. Harganya 200 ribu rupiah. Dapat dua. Kalau ini ada lagi lipstick? Orange. Orange. Harga berapa Bang Soim? Yang itu 125. Yang itu 125 dengan isinya dua mau ke... empat. Isinya empat. Isi empat 125, kalau untuk isinya dua? 100. Seratusan. Harga 100 ribu dan harga 125 sama-sama lipstick orange. Oke, pilihannya ada di sini ya. Warnanya orange-orange banget dan ukurannya sudah besar ya Bang ya? Dan lokal. Dan lokal. Oke, warnanya tuh, lihat deh. Orange banget. Tanian lokal sih. Tanian lokal semua. Sudah di sebelah sini? Sudah. Oke, kita berlanjut, kita break sebentar. Oke Bang Soim, mulai dari mana dulu nih Bang Soim? Kita di sini nih. Ya, harga satuan? Kalau yang satu dibeli sebenarnya bagusnya lebih apa? Lebih murah itu beli paket. Beli paket. Iya. Paketnya isi berapa dan isi harganya 4. Berapa? Isi 4 100.000 free isi... ongkir Jabodetabek. Oh gitu. Iya. Isi 4 100.000 udah gitu free ongkir di Jabodetabek. Iya, langsung tuh. Saja ada aglonema hang yang gede banget. Udah tuh. Gitu agak-agak merah ya. Mulus banget. Tuh. Mulus banget. Selanjutnya ada lagi Splash. Ada Splash. Oke, Splashnya sama-sama dengan ukuran yang remaja mau ke dewasa. Terus ada Venus. Ada Venus. Selanjutnya lagi, Venusnya seperti ini. Terus ada lagi. Ini ada Siam Paragon. Siam Paragon. Jadi 400 ribuan. Bukan Siam Paragon sih, sebenarnya ini Snow White. Ini cuman Snow White. Warnanya udah menyerupai Siam Paragon. Oh gitu. Baik, kalau sahabat Indah langsung mau beli, harganya murah banget. Isinya ada 4. Free ongkir Jabodetabek. Free ongkir Jabodetabek. Langsung screenshot. Untuk paketnya sangat aman untuk aman, jumlahnya ya. Aman. Oke, terus apa lagi yang akan kita tawarkan? Ini ada. Ini ada Jamila. Jackpot. Tuh. Kalau dari tanian lokal seperti ini dengan warna agak beda, berapa harganya? 100 ribu aja. Roset. Ini harga dari 125, 150 kita kasih ya diskon aja nih 100 ribu untuk hari ini. Wow, untuk hari ini 100 jadi 100 ribu aja. Selama persediaan masih ada ya. Dengan harga 150 langsung didiskon jadi 100 ribuan jenisnya Jamila Jackpot. Oke, langsung di screenshot, persediaannya hanya ada 3 saja. Oke, saya kembalikan. Bergeser lagi, kita ke sebelah sini ada lagi wet lipstick emerald. Dragon. Kalau untuk harga yang berapa Bang Soim? 100 ribuan aja. 100 ribuan aja. Harga 100 ribu, warna bagus, rimbun, udah gitu stangnya pendek-pendek. Iya. Oke, serba seratusan. Terus kalau yang rumpunan-rumpunan dijual juga kah? Ini rumpunan rumpunan. Paling mantep tuh. Paling mantep. Pincut. Isi ada 4,
Udah gitu bungkulnya besar-besar, dia harga berapa? Harganya kasih 450.000 aja. 450-an aja. Murah aja, sebal mahal. Wow, kasih murah aja dengan harga 4,5-an sudah dapat 4, udah gitu bonggolnya gede-gede. Oke, warna bagus dan ini yang lokal punya. Hmm. Terus kalau untuk SO? SO ini SO. Yang rumpun ada, tapi harganya bervariatif ya. Bervariatif. Ada. Ini rumpunnya so, saya hitung ada 5. Rumpunan besar ini ya. 1.500.000. 1,5 juta. Atau kalau yang lebih ekonomis yang 2-3 daun juga ada nanti 150.000. Oke, langsung dilihat dulu. Biasanya banyak yang suka menginginkan Aglonema itu memang terkemas dengan ukuran rumpun. Ukurannya rumpun. Ukuran besar dan jumbuan. Karena ngerumpunin segitu kan lama. Prosesnya lama. Prosesnya. Betul. 1,5 juta di rumpun 5 ukuran besar, jenisnya lokal, Stardust Orange. Sudah? Kalau untuk versi tunggal yang tunggal apa itu? Kalau ini rumpun 2 juga ini. Ini rumpun 2 juga. Rumpun juga ekonomis. Ekonomis dengan 300.000. harga berapa? 300.000-an. Rumpun 2. Oke, rumpun 2. Isinya ada 2, terus udah gitu dari bonggol yang lumayan besar, harganya cuma 300.000 rupiah. Jadi kenanya cuma 150 ya. Iya. Oke, 300.000. Selanjutnya lagi kita ke Aglonema yang di bawah itu ada Queen of Siam. Queen of Siam. Tapi agak nge-golden ya. Iya. Gimana nge-goldennya langsung dilihat dengan seratnya. 75.000-an. 75-an aja. Tiga satuan. Persediaannya hanya ada 3 saja. Itu dengan kalau harga spesial. 3.200. Iya. Kalau 1.75, kalau 3.200.000. Tapi warnanya udah jadi lock, udah jadi apa ya? Golden. Golden warnanya. Heeh. Dan lokal punya. Oke. Terus kalau ini? Ini ada mutiara. Mutiara Blorok? Blorok. Mutiara Blorok. Baik, berapa sih dengan harga tampilan mutiara Blorok? 200.000-an aja. 200.000-an. Mm-hmm. Ini tergolong kategori yang sudah jarang ya. Iya. Karena udah lawasan, harganya 200.000-an untuk ukuran yang indukan, jenisnya Aglonema Mutiara Blorok. Oke, indukannya seperti apa? Lihat dari bagian sampingnya. 200 dari harga 250. Diskon. Diskon. Selanjutnya untuk Aglonema Horizon. Horizon. Tania lokal? Rawatan, tapi yeah. akar udah kelihatan ya. Yeah. Kalau untuk harga yang berapa, Bang? 250.000 aja. 250-an aja. Rawatan 3 bulan. Sudah 3 bulan. Yeah. Oke, di harga 250.